Kita mau balik dulu, apa ini? Ntar balik. Hihi. Nah, kepala. Buka, langsung kita buang perutnya. Kemana nih si Udin ini, kemana ya? Aduh, Udin, hei Din, gimana kamu Din? Ah, nggak ada muncul-muncul ini di deket-deket batu ini. Aduh, oh itu sobat-sobat, lihat, ikan lo, ikan apa itu namanya, tompel sobat, di deket-deket batu itu, di bawah itu sobat, lihat sendiri kan. Wih, banyak sekali ini sobat ya. Di depan sana tuh juga terlihat ada ikan tompel yang masih banyak sebenarnya. Tapi sepertinya dia tidak mau muncul sebenarnya. Eh, kemana sih dia? Aduh. Lamanya nih. Eh, kalau kita dalam air kita enggak punya insang sebenarnya. Jadi, cukup terbatas sekali sebenarnya untuk bertahan dalam air ini sebenarnya, sedangkan dia di situ punya insang. Ya, aduh. Oke, sebenarnya kita naik dulu ya. Aduh, napas enggak kuat nih sobat. Aduh, mana nih? Hai. Kita naik. Naik. Aduh. Oh, sobat Rapka. Tadi banyak sekali kan tompel sobat Rapka ya. Dan lumayan ukurannya seberapa segitu. Saya masih belum mau nembak yang ukuran segitu sobat Rapka. Tapi kalau kepepet boleh. Nah, sobat Rapka, jadi kita cari lagi yuk sobat Rapka di bawah ya. Siapa tahu ada ikan besarnya. Ini udah juga sobat Rapka. Oke sobat Rapka, kita cek lagi satu bubunya sobat Rapka yang ada daunnya ini, kita cek apakah ada ikannya sobat Rapka atau memang kosong juga seperti yang tadi itu. Oh, tidak terlihat sobat Rapka ya, belum ada terlihat ini sobat Rapka, isi ikannya belum ada terlihat ini. Aih, tidak ada sobat Rapka. Aduh, kemana ikan-ikannya sobat Rapka ya? Masa dua bubu tidak ada isinya sobat Rapka. Apakah diumpan duit dulu atau umpan apa, nasi ya sobat Rapka situ ya, biar masuk dia. Nah sobat Rapka, lihat sendiri kan di depan itu, nah itu ada seekor penyu sobat Rapka. Penyu. Ah, kita dekatin ikan. Ngapain dia di situ ya? Nah. Wih, dia berenang dengan santainya sobat Rapka ya. Wow, keren sekali. Lihat, slow dayung. Wah, kita tinggalkan dia sobat Rapka ya. Kita naik ke atas dulu. Sobat Rapka, nah itu adalah penyu. Ada penyu lumayan besar, di diameternya sekitar 50 cm sobat Rapka. Ini sejenis penyu sisik sobat Rapka. Tapi dia gak mau berdekat. Iya sobat Rapka. Diam. Itu ada satu ekor ikan. Apa nih? Mangrove chip atau red bass ini sobat Rapka? Woi, saya tembak. Wah, dia kabur sobat Rapka, masuk ke dalam batu sobat Rapka. Oke sobat Rapka, itu dia di bawah itu sobat Rapka ya. Nah, kita tarik dia pelan-pelan. Oh, dia mengamuk sobat Rapka. Oh tidak, bahaya sekali sobat Rapka, dia mengamuk sekali sobat Rapka. Itu dia, nah akhirnya dia keluar dari batu sobat Rapka. Yes, kita dapat satu ekor ikan nih sobat Rapka, ikan kakap merah, mangrove jeep atau red bass nih sobat Rapka ya. Ih, lumayan sobat Rapka. Dia melakukan perlawanan. Ih, pelan-pelan. Set. Ah, dia ngamuk. Aduh. Ih, bahayanya. Aduh. Bi. Ngamuk lagi. Ih, masih melawan sobat Rapka. Wih, ternyata tenaganya juga lumayan kuat sobat Rapka ya. Pelan-pelan. Kita tarik. Dikit lagi. Sudah mulai mendekat. Akhirnya sobat Rapka, saya berhasil memegangnya sobat Rapka. Ih, ini cukup besar sekali sobat Rapka ya. Wih, mantap sobat Rapka.
Nah, akhirnya kita dapat satu ekor ikan ini sobat rute ya, buat kita makan ini sobat rute, dan kita masak nanti sobat rute ya. Wuh, inilah dia. Lihat giginya, taring-taringnya juga masih ada banyak. Ih. Tunggu dulu setelah airnya bening dan ikannya tidak panik dulu. Tadi ada dua di situ sobat rata, ikan kakap. Cuma dia lagi tahabur itu di bawah itu. Berkabut jadi tidak kelihatan. Kita biarin dulu sobat rata ya, kita tinggal dulu. Jadi ikan ini kan yang sudah lumayan saya dapatkan sobat rata, ini kan kakap tadi. Lumayan sobat rata, ikannya tidak terlalu besar. Ini adalah sejenis red bass sobat rata, red bass. Tadi yang saya tembak tadi lepas, ini ikannya sobat rata. Lumayan, beratnya cuma ada 10 gram. sobat rata, makanya rezeki itu udah kemana sobat rata. Jadi memang kalau kita memang waktunya belum dapat, ya belum dapat sobat rata. Jadi kita memang harus selalu bersyukur dan terus berusaha sobat rata. Lumayan. Oke sobat rata, kita lanjut lagi untuk cari ikan lagi di bawah laut. Ih sobat rata, bisa lihat sendiri sobat rata ya, itu bekas ngamukannya dia berdebu-debu di situ sampai berkabut sobat rata. Kita pelan-pelan, kita pelan-pelan kita intipinnya di sebelahnya situ ya, pelan-pelan. Mana dia? Oh ada, ternyata ada lubang besarnya sobat rata di dalam situ sobat rata ya. Ah badan saya nggak bisa masuk dalam situ sobat rata. Wih, nah itu terowongannya sobat rata. Ah ya biarlah sobat rata, kita cukup bawa satu ekor aja tadi ya. Aduh, nggak bisa sobat rata karena gelap sekali di situ. Nggak muncul-muncul dia sobat rata, lihat. Nggak mau keluar-keluar dia sobat rata, ngumpet dalam batu situ sobat rata ya. Ah sudah, kita tinggalkan aja dia. Biar aja, cukup sudah kita bawa satu ekor, lumayan sobat rata ya. Sobat rata, udah sepi di lubangnya sobat rata, sepi. Sobatnya bagus sobat rata, ada lubangnya. Oke, kita turun lagi. Yes. Pelan-pelan sobat rata, pelan-pelan kita cek di bawah ini, kita intipin. Mana dia? Oh, kok enggak ada, belum ada muncul ini. Wih. Nah, sobat rata, belum ada muncul dia. Kemana dia ngumpetnya? Astaga. Hei, moyaknya aku. Sembunyi-sembunyi dalam batu dia. Nah seberapa depan itu ada ikan, satu ekor ikan seberapa. Shoot, akhirnya seberapa kita shoot dia, ikan tompel seberapa ya, kakep tompel. Apakah dapat seberapa, kita lihat. Sayang sekali seberapa lepas seberapa. Aduh, ternyata ikan kakep tompel lu punya ilmu selisih seberapa ya. Hebat sekali dia ilmunya bisa selisih. Wah ini sobat rata, di bawah ini saya melihat satu ekor penyu lagi sobat rata ya, lagi santai dia di situ atau lagi maintenance. Nah lihat sobat rata, ada ikan, satu ekor ikannya sobat rata ya, ikannya tuh nempel di punggungnya tuh sobat rata. Lihat. Ih ngapain ikannya tuh, nah lihat di atas punggungnya tuh, lihat. Nah, ya kan. Ih di bawah tadi ada penyu sisik namanya, lumayan gede, dia lagi bobok dan lagi maintenance. Lagi dibersihin sama ikan-ikan tadi, mau bersihin tadi di bawah. Wih sobat rata, lihat gak sesuatu di depan sana itu sobat rata. Lihat, coba lihat, perhatikan ya. Pelan-pelan perhatikan sobat rata, lihat. Nah itu, di ujung tembak saya sobat rata ya, di ujungnya itu, di ujung mata tombak saya. Lihat hitam-hitam itu. Nah apa itu sobat rata, apa itu? Nah kalau sobat rata yang tahu ya, boleh komen. Nah itu bentuknya lonjong gitu, seperti kapsul gitu sobat rata. Wah dia kabur sobat rata, kabur dia. Aduh. Sobat rata dia kabur, sontongnya kabur. Sobat rata itu adalah sontong, lumayan kecil sontongnya, ada ukuran sejengkal. Dia gerombolan bermainnya. Gak ada gede sontongnya. Nah sobat rata, kita turun lagi. Seperti jarak pandang mulai bagus sobat rata ya. Lihat,
Terlihat dengan jelas-jelasnya terumbu karang di sini banyak sekali yang terlihat dan bentuknya juga lihat sobat apa lihat. Nah ini di depan sana sobat apa bisa lihat nggak? Di depan batu ini sobat apa? Ini batu ini itu dulunya atau kemarin kita lihat juga di sini ada tempatnya spotnya ikan mauri sobat apa atau ikan ketumbang katanya orang Balikpapan di sini. Nah itu di bawah batu coba terlihat ada angelfish kan? Nah masuk dia ke batu sobat apa? Aduh, masuk dia. Padahal mau di video dia apa sobat apa ya? Nah itu sobat apa bisa lihat sendiri ya lubang yang di dalam itu sobat apa dalam. Dalam dan gelap sobat apa lihat. Wih. Memang di sini sarangnya ikan mauri sobat apa. Di sini berapa kali ada di video saya kemarin. Ada ikan maurinya di sini 3 ekor sobat apa. Kita turun lagi, kita turun ya. Pelan-pelan. Wih, ya kan sobat apa? Amazing sobat apa lihat. Wow, menakjubkan sekali sobat apa ya. Banyak sekali ya terumbu karangnya ini masih sehat sobat apa ya. Wah. Mudah-mudahan di sini selalu terjaga kelestariannya. Sampai nanti selamanya sobat apa terumbu karangnya di sini sehingga memang di sini cocok sekali untuk berpetualang di sini untuk melihat pemandangan dalam laut untuk melihat ikan-ikan jenis yang macam-macam sobat apa. Tapi saya sampai saat ini belum ada melihat ikan besar nih sobat apa ya. Kemana dia ya? Apakah pengaruh memang sudah siang hari sobat apa? Biasanya gitu sobat apa ya. Ikan itu banyak muncul di pagi hari dan sore hari sobat apa. Tapi kalau sudah siang begini mungkin dia tidur siang sobat apa ya atau makan siang lans. Oke. Coba sobat apa kita lihat lagi ya. Kita perhatikan pelan-pelan. Nah, ini sobat apa lihat bagaimana sobat apa terumbu karangnya? Amazing bukan sobat apa? Amazing sekali pokoknya. Wow, lihat sobat apa. Wow. Wih. Tapi di sini, nah itu sobat apa? Itu ada angelfish yang jenis hitam sobat apa ya? Wah, nggak tahu angelfish. Iya angelfish kali dia. Dia warnanya belang-belang gitu kayak zebra cross. Besar tuh sobat apa? Sekitar 3 kiloan itu. Lihat sih. Ini biasanya saya sebut dengan karang payung sobat apa ya? Sebutan lucu sobat apa? Karang payung ya, karena bentuknya ya kita mirip-miripin payung. Kalau nanti kalau ada sobat apa yang tahu boleh komen deh. Itu jenis terumbu karang jenis apa sobat apa? Nah ini juga sobat apa? Tadi saya melihat ikan sobat apa di bawah ini sobat apa ya? Pelan-pelan kita intip. Jam sekian sik dia di bawah batu tadi sobat apa? Warnanya hitam. Hello, mate. Where are you, mate? Kamu di mana, mate? Napas sudah mau habis lagi. Naik dulu. Naik dulu. Nggak tahan napas ini, aduh. Itu dia sobat apa? Baru keluar. Memang aduh. Baru keluar dia. Misalnya.